A few moments later. Unboxing dari Antar Aja Surabaya dari Shopee. Ini alamatnya sesuai. Ini alamat pengirimannya enggak ada ya. Barang masih tersegel. Tapi di bagian sini agak sobek ya. Di bawahnya agak tersobek. Jadi kita buka dulu ya. Jadi yang akan kalian terima jika pembelian portable webcam dari Logitech ini, yang pertama kalian akan mendapatkan webcamnya dari Logitech tersebut. Untuk yang kedua akan mendapatkan buku petunjuk dan kartu garansi dari Logitech. Jika kalian ada beberapa problem atau masalah, jadi kalian bisa lakukan klaim kepada Logitech. Kemudian untuk spesifikasinya, untuk yang pertama resolusi itu 1080 pixel per 30 fps. Kemudian untuk yang kedua autofocus, dan yang ketiga lensanya itu terbuat dari glass lensa, jadi akan lebih aman. Kemudian untuk mikrofonnya menggunakan mono. Oke. Untuk berikutnya maka kita akan melakukan pengujian terhadap kameranya dan dari suaranya. Cek kita. A few moments later. Oke, yang pertama kita lakukan percobaan untuk cahaya di ruangan ini secara keseluruhan tidak ada masalah. Kemudian kita coba untuk autofocus dengan menggunakan tangan. Secara keseluruhan autofocus langsung aktif secara otomatis. Nah, ini udah kita coba, tidak ada masalah dan oke ya. Kemudian berikutnya kita lakukan pengecekan mic dari webcam tersebut.
Tes. Tes dicoba menggunakan mikrofon webcam Logitech. Tes dicoba menggunakan webcam Logitech. Nah, itu tadi adalah hasil dari tes kita dengan suara jarak dekat dengan webcam tersebut. Jadi kemudian yang berikutnya kita lakukan pengecekan dengan jarak jauh dan mematikan lampu di area tersebut. Nah, ini tidak ada pengaruh. Oke, tekan mantap.